disegel. Gini tuh kayak gitu. Soalnya bosan saya unboxing gadget mulu gitu kan, sepi. Siapa tahu ada yang nonton. Yo, what's up? I'm Rizky PS and welcome to my video. Pada video kali ini adalah paket dari Lazada. Paket apa ini? Ini gede sekali. Huhu, ternyata ini paket. Ya, pasti tahu. Bed cover. Berhubungan ininya sedang dicuci, jadi kita akan langsung buka ini dan langsung nanti pasang. Sebagus apakah dan seunik apakah? Ini by the way saya pesan tanggal 25 Juni dan sekarang tanggal 27 udah sampai. Produknya itu Kintaku Spray Deluxe. Ukuran King yaitu nomor 1 Barcelona dan Starbucks. Ini bukan nama, ini kurir. Nama kurir yang membawa paket ini. Karena paket ini terlalu berat, ongkirnya juga mahal, sekitar 40 atau 80 ribuan. Kita langsung buka. Oh iya, ini di Lazada ini nih. Tidak memakai COD, kenapa? Karena saya memakai aku-aku. Awalnya itu harganya itu sekitar 300 plus 100 ribu, jadi sekitar 400 ribu. Waktu itu memakai aku-aku di tanggal 25 itu 0 uang muka. Atau DP-nya 0%, jadi langsung datang, belum bayar apapun. Tapi mendapatkan diskon, jadi dari 400 ribu di diskon jadi 300 ribu. Diskon 100 ribu. Ini buktinya. Jadi lumayan, tidak bayar dulu, tapi langsung sampai. Dan dicicil juga, dan ya, di diskon 100 ribu. Tapi nggak pakai voucher, kalau pakai voucher itu bisa lebih dahsyat lagi. Voucher di Lazada. Kenapa saya membeli ini awalnya itu iseng doang? Ya seperti biasa, iseng gitu ya. Karena ini harganya mahal, tapi ketika bersama aku-aku jadi murah gitu doang sih. Oke, susah juga. Harus pakai tenaga. Oke. Kosong. Gak ada apa-apa lagi. Ya, ini dia. Kalau yang ini hanya spray karena ya 100 ribuan. Ini 300, jadi 400. Jadi sekitar 400 ribu lebih. Mungkinnya juga hampir 80 ribu. Meskipun ada potongan diskon karena beli 2. Diskon 10% yaitu untuk membayar ongkir. Totalnya hanya jadi 300 ribu. Jadi kalau di ini hitung 100 ribu, ini berarti 200 ribu atau sebaliknya. Ini tidak akan dibuka yang ini. Karena lumayan kalau dijual lagi gitu kan. Kalau ada yang minat ya silakan. Perhubungan ininya lagi dicuci, jadi nanti kita langsung pasang dan review. Pertama kali mereview sebuah bed cover. Ini adalah Starbucks Deluxe dari Kintaku Collection. Ini nama brandnya. Ini ada lope ya, ada bantal lope. Sekarang kita langsung buka bed covernya. Ini bukan premium kayak Pertamax gimana gitu. Wah, disegel. Ini gimana bukanya? Asal gunting aja lah. Berarti ciri-ciri segalnya kalau yang kayak gini tuh kayak gitu. Ini dia. Wah, spraynya tuh dipisah ya. Di gambarnya tuh kayak gede gini gitu kan. Ukurannya king. Made from 100% 100 polyester. So Inggris gitu kan. Luntur kami ganti 10. Wow. Semoga aja gak luntur juga gitu kan. Tidak luntur, bahan lebih tebal, motif 3-in-1. Bed covernya ini ukurannya. Ini kayaknya spray ya, spraynya doang. Kita langsung buka. Soalnya bosan saya unboxing gadget mulu gitu kan, sepi. Siapa tahu kalau unboxing yang Starbucks kayak gini, bed cover kayak gini ada yang nonton gitu kan. Siapa tahu. Dan semoga aja. Oke. Ini. Oh ternyata gambar ketipu. Ininya kah karton. Oke, kita lihat ini apa ini. Bed cover, bukan spraynya. Ini pasti standar ya dapat spraynya itu. Nanti bisa-bisa begadang ini. Ini yang buat bantal.
Ini juga sama. Buat bantal. Beda warna coklatnya ya. Ini coklat apa sih sebutnya tuh? Coffee gitu. Oh, ini coklat krim. Tapi lebih suka krim. Ini kalau dibalik maksudnya tuh. Ya. Banyak rambai-rambai tulisan. Ini pastinya guling. Guling biasanya 2. Tapi kalau bantal tuh ya sama 2. Banyak ini ya, banyak anak-anak, bukan anak-anak. Lebih tentang Starbucks itulah. Kopi-kopi gitu, kafe-kafe gitu. Nah. Ini juga sama. Good morning. Sudah? Nah, ini yang gedenya. Yang harus dipasang memakai. Intinya mah gede. Ya biar video ini gak lama, kita langsung pasang.